Sekedar informasi, YouTube aku ini kena dismonetisasi di bulan Maret. April, aku ajukan banding ditolak dan pengajuan ulang ditolak. Jadi aku ditolak 3 kali, ya, ajukan banding 2 kali dan monet ulang ditolak. Jadi 3 kali ya, dan akhirnya aku bikin akun lagi. Nah, namanya Bian Fotografi, jangan lupa di subscribe ya. Mungkin aku aktif di akun satu ini ya, jangan lupa ya. Cek, halo guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Bian Robianto. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu juga tombol notifikasi biar kamu tahu video-video terbaru dari aku. Nah, di video kali ini mungkin kalian mencari video-video aku yang penontonnya banyak ya, seperti di short, di video panjangku, konser aku, dan kebanyakan subscriber aku ini kebanyakan dari fans Happy Asmara, Denny Caknan, dan Zinedine Zidane. Berhubung channel aku kena dismonetisasi bulan kemarin, Maret, aku sudah mengajukan dua kali ditolak, dan aju banding satu kali ditolak, dan besok di tanggal 18 aku aju banding lagi, 18 Mei aku aju banding lagi. Nah, video-video aku yang tadi ya, pembahasan sebelumnya, video-video aku sudah aku take down, mulai dari short dan video-video aku yang di atas 1 juta view aku, di atas 1 juta penonton aku hapus karena dianggap apa namanya, konten berulang, padahal itu ku hasil rekamannya aku dikasih sama orang sih, ya aku ambil di sosial media, tapi nggak tahu YouTube peraturannya semakin apa ya, pokoknya intinya YouTube peraturannya semakin ketat sekarang. Maka dari itu channel ini dari bulan Maret, April, Mei ini nggak ada iklannya, ya makanya aku jarang ngupload. Nah, ini akun aku, ini akun Bian Rubianto ya. Nah, ini akun Bian Rubianto. Nah, ini akun aku Bian Rubianto ini yang sudah 40.000 subscriber sudah tidak bisa dipakai lagi ya untuk 3 bulan ini, atau nggak keluar iklannya. Video-video sudah aku tag down dari short sampai dengan video panjang aku ya. Ini karena di dismonetisasi, aku sudah mengajukan 2 kali ditolak, dan aju banding 1 kali ditolak, dan untuk aju banding lagi di tanggal 18 Mei aku akan aju banding lagi. Nah, ini ya, buat sekedar informasi, YouTube aku ini kena dismonetisasi di bulan Maret. April, aku aju banding ditolak, dan pengajuan ulang ditolak. Jadi aku ditolak 3 kali, ya, aju banding 2 kali, dan monet ulang ditolak. Jadi 3 kali ya, dan akhirnya aku bikin akun lagi. Nah, namanya Bian Fotografi, jangan lupa di subscribe ya. Mungkin aku aktif di akun satu ini ya, jangan lupa ya. Ini aku ngerekam pakai Redmi Note 11 ya. Coba ini kamera depan aku mencobanya, dan coba aku pakai kamera belakang ya. Nah, ini aku menggunakan kamera belakang Note 11 ya, gimana bagus apa enggak untuk konten ya. Kalau ini HP aku di Y15S ya, jangan lupa subscribe di channel aku di Bian Fotografi ya, ya. Jangan lupa ya. Yang Bian Rubianto ini sudah kena dismonetisasi setiap tahun. Makanya buat teman-teman yang re-upload, kalau kalian mau ya silakan, kalau enggak ya
aman-aman aja lama gajiannya. Kalau reupload tuh sebulan sekali mesti gajian, tapi sekarang peraturannya kalau ditolak satu kali langsung 60 hari, ditolak dua kali langsung pertama itu ditolak sekali 30 hari, ditolak dua kali 60 hari, ditolak tiga kali 90 hari. Nggak, nggak tahu kalau ditolak 4 kali sudah stop mungkin dari pihak YouTube-nya. Terima kasih sudah nonton video ini ya. Jangan lupa subscribe channel Bian Rubianto dan Bian Fotografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.